Sebelum pelaksanaan kegiatan yang akan diselenggarakan pada Jumat 20 Desember 2019 pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat, Jamil SHG selaku Datuk Penghulu Pulau Jemur mengawali kegiatan dengan membacakan doa. Wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma anta salam wa bika salam wa ilayka ya'udhu salam fa'ayya rabbana bisalam ya rabbana ya rabbi ya rabbal alamin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Dilanjut dengan acara pembukaan yang pada kesempatan ini, Camat Pasir Limau Kapas Idris secara resmi membuka kegiatan penilaian dan perlombaan tim penggerak PKK sekecamatan Pasir Limau Kapas. Apalagi yang saya selalu utarakan, niat tulus dan ikhlas kita, nampaknya tulus dan ikhlas kita tidak bisa hadir bersama di sini. Contohnya ibu dari Kabupaten Rokan Hilir, ibu ketua tim penggerak PKK Kabupaten. Acara yang digelar di Aula Kantor Camat Pasir Limau Kapas, Jalan Bundaran Kepenghuluan Panipaan Darat ini, dihadiri tim penilai PKK dari Kabupaten Rokan Hilir, yang diwakili oleh Sekretaris Ketua PKK Kabupaten Rokan Hilir, Haja Sri Rahayu Jen, para ketua PKK masing-masing kepenghuluan atau desa yang berada di Kecamatan Pasir Limau Kapas, serta para undangan. Tampak hadir juga Datuk Penghulu Panipaan Darat Sophia SPD, yang didampingi oleh Penghulu Panipaan Laut Sadirman. Ketua PKK Kecamatan Pasir Limau Kapas Ani Idris sangat menyambut baik dengan terselenggaranya kegiatan tersebut yang sejalan dengan program pemerintah daerah dalam upaya memotivasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas tim penggerak PKK yang ada di setiap kecamatan. Sementara itu, hal yang sama juga disampaikan Haja Sri Rahayu Zed. Kegiatan ini adalah merupakan tim penilai dan pembinaan tim penggerak PKK tingkat kecamatan. Dalam rangka Hari Kesatuan Gerak PKK yang ke-47, khususnya di antara 18 kecamatan yang ada di Rokan Hilir dan di Pasir Limau Kapas ini merupakan yang terakhir. Nah, jadi penilaian dalam rangka Hari Gerak PKK ini bentuknya ada 5 lomba. Yang pertama itu lomba administrasi PKK. Kedua yaitu lomba dari POJA 1 itu pola asuh anak dan remaja. Untuk di POJA 2 kami lombanya masalah UP2K, kemudian di POJA 3 adalah hatinya PKK, kemudian di POJA 4-nya adalah masalah IFATES. Dari Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir Riau, Mustar Manurung, Palapati News mengabarkan.